Print screen, seleksi areanya. Nah, kita mau tandain misalkannya operasinya apa nih? Dengan warna yang beda misalkan. Kita klik panah, ukurannya. Nah, misalkan sampai angka 5. Kemudian dari sini kita sampai negatif 4. Itu contoh saja ya. Nah, untuk mengakhiri operasinya misalkan pakai warna hijau. Kita berikan kotak di sini. Selesai, kita copy ke soal, pastikan di situ. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmat Apandi dapat kembali menjumpai para sahabat, tentunya dengan spirit berbagi cerita dan inspirasi. Pada video yang lalu saya berbagi tutorial bagaimana cara membuat presentasi dalam waktu yang mepet ya. Mau melakukan pembelajaran online tapi lupa atau belum sempat membuat presentasi. Nah, pada video yang lalu saya berikan tutorialnya, yaitu dengan teknik print screen atau screenshot. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal ya yang menyertakan gambar. Nah, seperti ini misalkan ya. Soal matematika, IPA, IPS, dan lain-lain yang menyertakan gambar. Biasanya kita mengalami kesulitan atau ya memakan waktu ya, terutama seperti ini misalkan untuk menggambar garis bilangan itu memang terasa sulit, itu banyak dikeluhkan oleh rekan-rekan kru. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara untuk insert gambar ataupun hal lainnya ya yang berbasis gambar pada soal dengan teknik print screen atau screenshot, namun kali ini dengan bantuan aplikasi yaitu LikeShot. Nah, LikeShot ini silahkan Anda download dulu di Google. Nah, ini ya LikeShot for Windows. Kemudian klik saja. Nah, di sini ada dua pilihan, ada download for Windows dan download for Mac. Karena operating system komputer kita Windows, maka klik yang download for Windows. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, kemudian kita save saja. Kita tunggu di sini ya, sampai selesai downloadnya. Nah, kita sudah selesai, kita klik saja, baru kita install ya. Kita pilih bahasa, silahkan kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Jika Anda ingin memilih bahasa Inggris, silahkan pilih. Kita coba bahasa Indonesia saja. Oke, kemudian setuju, lanjut. Proses instalasi sedang berjalan dan ini cepat sekali karena hanya 2,7 MB saja ya. Selesai. Nah, jika instalasi kita sudah selesai, maka di bawah sudut bawah ini ada icon berbentuk seperti daun berwarna ungu, itu artinya aplikasi LikeShot sudah dapat digunakan ya. Ya, baik sahabat, setelah proses instalasi selesai, kita langsung saja ke soal ya. Di sini hitunglah luas lingkaran seperti biasa. Kalau yang normalnya ya, yang proses biasa, kita insert kemudian save, bentuknya kita taruh di sini kemudian hilangkan, kemudian kita dan seterusnya ya, memberikan garis misalkan garis jari-jari atau garis diameter gitu ya. Nah, semua itu kita lewati saja, kita coba cara yang lebih mudah yaitu dengan cara mendownload gambar pada Google. Kita klik Google, kemudian kita coba ke Google gambar supaya langsung kita ketemu gambarnya ya. Nah, setelah ini baru kita ketikkan saja lingkaran ya. Kita cari lingkaran. Nah, sini banyak bentuk lingkaran, silahkan Anda pilih yang mana, misalkan yang ini ya, saya pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada lingkaran, kita akan screenshot gambar lingkaran ini tetapi dengan diberikan tambahan-tambahan fitur yang menarik tentunya dari LikeShot. LikeShot maaf ya. Yang pertama, langkah pertama adalah tekan tombol print screen pada keyboard Anda. Nah, di sini sudah gelap semua, artinya itu sudah di
di screenshot ya, tinggal kita seleksi saja dengan cara klik kiri ditahan, kemudian di drag, seleksi areanya, lepaskan. Nah, ketika dilepaskan di sini ada fitur-fitur menarik yang Anda dapat gunakan. Di sini ada pena, ya, pena itu untuk kita tulis-tulis di sini coret-coret ya. Kemudian ada juga garis, misalkan karena ini lingkaran mau diberikan garis untuk jari-jari dan seterusnya, misalkan diameter, kemudian juga panah. Ada kotak, ini penanda-penanda itu highlight ya, seperti stabilo mungkin ya. Kemudian ada teks dan seterusnya. Nah, kita coba ya, kita terapkan fitur-fitur ini pada lingkaran ini. Nah, kita akan coba warnanya ganti dengan hitam. Oke. Kemudian garis. Nah, ini garisnya bisa lebih besar, lebih kecil. Ya. Nah, ini ketika kita geser-geser scroll ya di mouse, kita scroll ke belakang maka dia akan lebih besar, kita scroll ke depan maka akan lebih kecil. Kita coba. Nah, ini misalkan ukuran jari-jarinya ya. Kita berikan ukuran di sini dengan klik teks. Misalkan 14 cm. Ya, maaf, 14 cm. Nah, kalau tulisan ini dirasa terlalu kecil, silakan Anda perbesar dengan ukuran ukurannya dengan cara di scroll ke belakang pada mouse. Nah, mouse yang tengah ya. Seperti ini. Kita atur posisinya. Sudah. Nah, kalau dirasa sudah selesai, maka di sini ada beberapa pilihan. Silakan Anda bisa save gambar ini disimpan. Misalkan suatu hari ulangan kita butuh gambar ini disimpan di folder, buat folder khusus ya. Atau kita copy saja langsung untuk kita pastikan di gambar sini. Di soal ya, maaf. Nah, kita klik kanan atau CTRL V ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita perkecil saja ukurannya. Kemudian text wrap-nya kita klik kanan text wrap behind the text. Nah, kita geser. Selesai. Dengan sangat mudah. Kita coba hitung volume berikut. Film tabung. Kita cari lagi di Google. Tabung. Ya, nah, seperti ini. Kita coba cari tabung yang ini. Nah, yang ini ya. Ingat, tekan print screen, seleksi areanya. Nah, kita berikan garis karena kita mau hitung volume. Silahkan Anda perbesar atau perkecil. Misalkan saya akan berikan di sini ukuran diameter. Klik teksnya. Misalkan 42 cm. Tinggal di-scroll untuk memperbesar dan mengecilkan huruf. Ya. Ingat, kalau ke belakang memperbesar, kalau ke depan memperkecil. Kemudian untuk ukuran tingginya, karena di sini icon huruf T atau teks ini masih biru, itu artinya masih aktif ya. Kita tinggal klik saja sini. Misalkan 40 cm. Nah, kita atur ya. Setelah selesai, kita copy. Kembali ke soal. Paste. Perkecil ukurannya. Kemudian klik kanan. Wrap text behind the text. Satu persoalan lagi sudah selesai ya, diatasi dengan sangat cepat. Bagaimana dengan garis bilangan? Kita kembali ke Google. Kita ketikkan saja garis bilangan. Oke. Tinggal Anda pilih mana yang mau Anda pakai. Misalkan yang ini. Oke, ya. Ingat print screen, seleksi areanya. Nah, kita mau tandain misalkannya operasinya apa nih? Dengan warna yang beda, misalkan kita klik panah ukurannya. Nah, misalkan sampai angka 5, kemudian dari sini kita sampai negatif 4, itu contoh saja ya. Nah, untuk mengakhiri operasinya, misalkan pakai warna hijau, kita berikan kotak di sini. Selesai, kita copy ke soal, pastikan di situ. Selesai. Soal berikut, tuliskan waktu yang sesuai dengan gambar berikut. Oke, kita ke Google, ketik saja jam kosong. Ya, silahkan banyak pilihannya sini ya. Tinggal Anda pilih saja. Gambar jam kosong. Nah, ini misalkannya.
atau kita pilih-pilih ya yang lainnya. Nah ini ya, kita print screen, kemudian seleksi areanya. Nah, kita berikan warna hitam misalkan ya, jarum jam. Nah, jarum jam kan bisa tandanya panah ya. Ini untuk jam, jarum jam panjangnya, jarum jam pendeknya. Selesai, copy kembali ke soal, pastikan di situ, perkecil ukurannya, kemudian text wrap-nya kita atur di belakang, behind the text, sehingga bisa dipindah-pindah. Ya, sahabat, saya harapkan Anda dapat memahami bagaimana cara mudah membuat soal yang menyertakan gambar. Lalu bagaimana dengan misalkan gambar-gambar tumbuhan seperti ini yang kita akan ambil gambarnya dari buku pelajaran, ya? Nah, itu sama dengan teknik yang pada video yang lalu saya berikan. Misalkan di sini kita akan ambil gambar ini. Kita print screen, seleksi area, ya. Kemudian copy. Ini lebih mudah lagi, ya. Text wrap, behind the text. Kita kecilkan saja. Oke. Misalkan di C kita gambar selanjutnya. Print screen. Seleksi areanya. Ya, copy ke soal. Pastekan. Kemudian wrap text-nya, behind the text. Nah, ini tadi ke bawah bagaimana cara menghilangkan garis di bawah ini? Masih ingat caranya? Tinggal diklik saja, kemudian ke format, kita cropping saja, kita geser ke atas, selesai ya. Kita gambar berikutnya di B, untuk option B misalkan yang ini. Print screen, seleksi, copy, kembali ke soal, pastekan, klik kanan, wrap text, behind the text. Silahkan digeser-geser dan ukurannya diperkecil seperti ini. Ya. Untuk gambar D-nya, nah ini lidah buaya misalkannya, kita print screen, seleksi areanya, copy kembali ke soal. Seperti itu. Klik kanan, wrap text, behind the text. Tinggal diberikan ukuran atau digeser-geser dan ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Begitu mudahnya sahabat semua, satu persoalan dapat teratasi ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silahkan untuk berkreasi atau Anda melakukan screenshot soal-soal yang lainnya itu dengan mudah. Bagaimana misalkan kalau ingin seperti yang kemarin, pada kita copy paste pada PowerPoint, sama saja ya. Misalkan yang ini.
silahkan Anda bisa berkreasi sendiri. Ya demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya berharap Anda dapat tentunya memiliki keterampilan dan pengetahuan baru tentang bagaimana men-screenshot sebuah gambar yang di-insertkan atau dimasukkan ke dalam soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentu saja subscribe channel ini. Jika ada usul, silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Afandi, berbagi cerita dan inspirasi.